Inilah guys, hasil baksonya ya guys. Saatnya ngangkat ya guys. Bakso sapi dan daging ayam ya. Oke, silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya kepada channel kami. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata kurang bagus. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Janganlah derajatnya, bila sakit segera sembuh, janganlah penyakitnya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin berbagi resep membuat bakso ala rumahan buat majikan Hongkong ya teman-teman. Bakso sapi dan daging ayam ya teman-teman. Oke lah teman-teman, ini bahan-bahan untuk membuat bakso daging ayam dan daging sapi ya teman-teman. Ini bawang goreng, ini baking powder 1 sendok teh, ini garam, gula putih, Royco, serbuk bawang putih, dan merica bubuk ya teman-teman. Dan ini tepung tapioka, ini 4 sendok makan tepung tapioka, 2 butir putihnya telur ya, 2 butir putih telur. Ini daging ayam, dikira-kira aja ini mungkin ini 1 kilo daging ayam, 1 kilo daging sapi. Oke, inilah bahan-bahan untuk membuat bakso kenyal ala rumahan ala Siti Fatimah Kitchen. Silahkan dicoba. Oke, pertama ini ayamnya udah saya taruh di kulkas ya teman-teman, tapi bukan di freezer ya, ini di kulkas ya. Ini ayam, daging ayam, dan ini daging sapi, ini juga dingin ya teman-teman, ini saya taruh di kulkas. Ini 1 kilo daging ayam, 1 kilo daging sapi, dan semua bumbu masukkan. Bawang goreng, merica bubuk, serbuk bawang putih, Royco, garam, dan gula kita masukkan. Ini bumbu semua campur satu-satu. Kasih baking powder 1 sendok teh, 4 sendok makan tepung tapioka, 2 butir telur, 2 butir telur putih. Oke. Kita aduk jadi satu. Oke, kita aduk-aduk agar rata dulu. Oke, kita ganti. Oke, kita aduk agar dia full benar-benar merata ya teman-teman. Mixer jangan terlalu lama, kalau terlalu lama itu nanti kan panas ya teman-teman, jadi mixer sebentar aja sekali, dijamin kenyal nih nanti ya.
besar ya, api yang paling kecil ya. Solusi makan bakso, teman-teman. Oke teman-teman, saya mau bikin bakso spesial buat majikan saya ya, sup fresh ya teman-teman. Ini saya bikinin bakso beranak ya teman-teman, dalamnya saya kasih cabai. Kita bikin bakso beranak teman-teman, ini buat majikan kami ya. Oke, biarkan nanti dalamnya saya kasih cabai teman-teman. Sekarang ambil ini dagingnya nih. Ini biarkan saja. Oke lah teman-teman, ini nanti dia makan biar tahu rasa tuh gimana. Kasih cabai teman-teman, nih tak kasih cabai nih, karena isinya cabai dalamnya ya. Biarkan saja. Oke, masukkan pakai ini teman-teman, biarin saja. Mantap. Dia kan selalu penasaran sama bakso beranak itu bakso apa gitu deh teman-teman. Jadi hari ini dia tak suruh tidur, terus tak bikinin bakso beranak. Bakso isinya dalamnya nih cabai guys. Oke. Inilah guys hasil baksonya ya guys. Saatnya ngangkat ya guys, bakso sapi dan daging ayam ya. Oke, sekarang kita angkat baksonya. Bener-bener cantik banget. Tapi ini dalamnya teman-teman, biarkan majikanku nanti. Wow, mantul banget. Oke, wah cabenya meleleh. Arem banget kalau makan. Oke, saya potong ya, satu buah baksonya. Panas tapi ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar kenyal banget. Kenyal banget baksonya. Wow, benar-benar wow banget. Ini teman-teman bakso mantap banget, bismillahirrahmanirrahim.
dijamin mantap mantul.